Hai semuanya, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Share lagi kegiatan aku sehari-harinya. Kali ini diawali di pagi hari menjelang siang. Ini waktu ada pas suami kemarin. Jadi rencananya hari itu aku mau masak ya pagi-pagi, tapi dengan menu yang ada aja. Karena aku belum belanja lagi ya, jadi ini aku masak yang menu-menu terakhir aja. Kebetulan ini tuh kan di hari weekend, di hari Minggu. Pas suami ada di rumah, biasanya kalau weekend itu aku memang sisa stok terakhir ya teman-teman. Jadi belum sempat belanja lagi. Biasanya kalau hari Minggu itu aku jarang masak sebenarnya. Karena biasanya apalagi di awal bulan itu suka ada jadwal belanja bulanan. Pokoknya kalau hari Minggu pengen sih kalau ibu rumah tangga udah bosan di rumah terus hari harinya ya Minggu diajakin main gitu ya teman-teman. Yang penting motor-motoran keluar rumah juga udah seneng. Oke ini aku mau goreng dulu tahu sama ayamnya sekalian. Nah ini sisanya sedikit, kebetulan untuk tahu memang belum aku olah. Tapi ini gak semuanya aku potong-potong, jadi ini biar dadakan aja. Kalau mau dimakan baru deh digoreng. Untuk tahunya simpel aja digoreng untuk kali ini ya teman-teman. Dan di sini juga aku punya jagung yang sengaja kemarin aku beli, memang pengen di bakwan jagung. Akhirnya nih bisa diolah juga. Biasanya kalau aku masak kan memang sekali aja di pagi hari gitu. Jarang banget kalau sore hari masak ya, apalagi pas suami kadang suka tiba-tiba nginep. Makanya biasanya aku tuh masak banyak sekalian di pagi hari. Dan kalau si bakwan jagung itu kadang gak sempet diolah karena terlalu banyak gitu menunya dan malah kesiangan. Nah kali ini baru sempet nih aku olah sekarang. Karena pas suami juga ini belum pengen minta makan sih, jadinya aku agak nyantai. Kecuali kalau suami aku udah pengen makan, makanya pasti andalannya itu ya udah dadar telur. Karena suamiku kadang gak mau nunggu ya, apalagi kalau udah lapar gitu. Nah ini untuk campuran tepungnya aku tambahin lagi ya pakai bumbu halus. Ini aku pakai bawang merah, kemiri sama ketumbar. Gak lupa tambahin kunyit sih sedikit aja, udah kayak gitu. Kalau teman-teman sendiri gimana nih kalau bakwan jagung biasanya pakai bumbu apa? Bumbu instan atau kayak aku kayak gini? Boleh ya sharing-sharing. Biasanya kalau kemarin-kemarin aku buat gorengan itu paling tahu isi. Nah sekarang ini ganti ya, bosan juga ya tahu mulu. Jadi sekarang jagung aja. Kenapa aku pengen bakwan jagung? Seperti biasa gak ya teman-teman yang lain pada masak bakwan jagung. Jadi ya pengen ikut-ikutan aja gitu. Nah ini tuh si ayamnya tinggal sebentar lagi. Karena kan udah matang sebenarnya kemarin aku ungkepnya itu sekalian digoreng gitu. Nah ini sekalian ya, biar lebih warnanya cantik lagi aku angkat. Gak tau kenapa ini untuk si tahu yang ini tuh lama banget keringnya. Karena kan mau dicocol aja gitu. Jadi aku pengen bagian pinggirannya untuk si tahunya itu kering. Kan enak gitu ya. Kecuali kalau misalkan mau disayur lagi atau mau ditumis, itu tuh aku gak sampai kering sih kalau si tahunya. Dan ini tuh masih ada putih-putihnya. Jadi aku diamin aja, tunggu sampai berkulit kayak gitu. Sebenarnya umi aku udah goreng ikan sih tadi pagi itu, cuman aku lagi gak pengen. Pengennya ya udah ayam aja sambil suapin Naura. Tapi sebenarnya aku gak makan gitu ya teman-teman. Karena udah masak gini, gadoin bakwan, jadi pas suapin Naura itu udah keburu kenyang. Jadi paling nyuapin Naura aja nanti tuh. Ini aku tambahin pakai garam, lada, sama sedikit masako ya biar agak lebih gurih. Karena kan cuma pakai tepung terigu biasa, kecuali pakai yang serbaguna gitu kali ya. Padahal aku punya nih tepung serbaguna buat bakwan biasa gitu. Cuman ya aku pengennya pakai tepung terigu biasa. Biasanya kalau pakai tepung terigu yang biasa itu garing gitu ya teman-teman, enak. Nah ini aku juga tambahin daun bawang, ini juga sisa stok terakhir. Pokoknya terakhir-terakhir semua deh ini ya. Pengen nanti belanja mingguan lagi. Padahal aku baru berapa hari kemarin gitu ya, aku upload video food preparation gitu. Nah sekarang ini makanannya udah habis lagi menunya ya teman-teman. Karena memang aku gak setiap hari bikin konten sih sebenarnya. Nah ini aku goreng aja pakai sisa bekas goreng ikan sama ayam tadi.
Gak apa-apa lah ya, biar sekalian kotor gitu. Nah ini sambil nunggu si bakwannya mateng, ya kita sambil-sambil aja. Karena gak ada lagi hal yang aku lakuin lagi, ya udah kita cuci piring aja deh. Biar semua pas udah mateng, ya udah tinggal makan aja, gak usah cuci piring lagi. Paling cuci piring bekas makan aja. Nah ini kelamaan ya teman-teman, takutnya gosong, aku lihat-lihat juga. Dan ternyata tuh kan, ini udah mau mateng, jadi langsung aku angkat aja. Aku lebih seneng yang agak coklat sih ya, jadi agak garing gitu, biar dalamnya juga mateng. Nah ini aku angkat, ini aku goreng 2 ronde gitu ya teman-teman, jadi 2 kali masak aja. Sambil nyuci piring aja ini langsung udah selesai semua. Tapi tetap ya, Naura sama papanya masih main handphone di kamar. Makanan belum siap, belum keluar kamar, Masya Allah. Kadang suka kesel gak sih kalau ngeliat suaminya rebahan aja gitu kan ya. Padahal istrinya udah semangat nih ya, udah rapi dari pagi misalkan gitu. Pengen gitu diajakin main pagi-pagi gitu kan. Tapi ini tuh kalau udah dijadwalin sore hari belanja bulanan, paginya tuh emang lagi gak ngapa-ngapain. Tapi giliran pengen belanja bulanannya pagi-pagi, nanti tuh dia ada aja gitu ya kesibukan di pagi hari. Tapi ini itu kita tuh di rumah aja sampai benar-benar sore hari belanja bulanan. Nah ini untuk bawahnya aku pindahin ke piring saji. Kebetulan tadi cuci piringnya juga udah selesai. Nah sekalian nih aku mumpung ingat bikin minuman untuk requestannya Pak Suami. Udah dari beberapa hari lalu nih Pak Suami pengen dibuatin, yaitu cuman minuman gampang aja sih, kunyit aja dikasih air panas gitu, nanti ditambahin madu kalau udah agak dingin. Aku saranin pakai jahe, pakai serai gitu ya teman-teman biar khasiatnya lebih banyak lagi. Cuman Pak Suami mintanya pakai kunyit aja gitu katanya. Perutnya tuh enak kalau pakai kunyit katanya. Ya udah deh nih aku mah ngikutin aja ya. Lagian aku juga kan gak minum. Aku nggak kuat makan atau minum jamu-jamuan kayak gitu ya teman-teman. Sebenarnya di rumah aku tuh tiap hari ada ya mbak-mbak jamu pagi-pagi. Ibu-ibu di sini tuh pada minum gitu. Cuman dari dulu, dari awal nikah tuh aku nggak pernah minum jamu sih mbak-mbak. Pernah sih sekali 2 kali gitu dan abis itu udah deh ya. Aku menyerah. Nah di sini aku mau buat kopi. Sebenarnya aku kalau ada minuman yang lain aku buatnya yang lain ya. Cuman ini adanya kopi sama coklat gitu. Cuman yang coklat itu terlalu manis menurut aku. Dan aku pengen bikin kopi aja nih kayak gini. Nah ini juga kopi favorit aku udah habis. Jadi yang ada aja. Ini aku sering banget akhir-akhir ini bikin ya teman-teman karena pengen minum dingin aja gitu sebenarnya. Pokoknya aku udah menyerah, udah ini deh ya. Pokoknya kalau minum kopi di sore hari itu malam-malamnya aku nggak bisa tidur. Jadi semalaman itu terjaga gitu loh, mata merem tapi sebenarnya aku ngedenger gitu loh di sekeliling. Bahkan pagi-paginya itu kadang baru ngantuk. Jadi makanya aku jangan sampai ini minum kopi di sore hari. Pagi-pagi aja gitu ya. Pokoknya kalau makan pagi atau makan siang sambil minum kopi. Aku minum kopi udah kayak minum es biasa gitu loh teman-teman. Cepet banget. Biasanya kan kalau orang pecinta kopi tuh minum kopi sedikit-sedikit gitu ya. Tapi aku biasa aja diseruput gitu loh. Ada yang sama gak nih teman-teman kayak aku? Atau biasa aja? Nah ini udah semua ya minumannya dan makanannya pun udah jadi. Jadi menu aku kali ini kayak gini aja teman-teman. Selamat makan. Lanjut lagi di sore harinya, ini aku sama Naura mau belanja bulanan. Tapi ini Pak Suami mampir dulu ya, katanya pengen beli baju. Karena nanti bulan ini apa bulan depan gitu, Pak Suami mau keluar kota lagi. Gaya banget pengen beli baju baru walaupun cuma kaos. Tapi malah gak jadi karena gak ada yang sesuai mau dia. Oke kita turun aja, ini aku belanjanya di Ramayana Bogor Square ya teman-teman yang ada di Jalan Baru, kalau orang Bogor mungkin tahu ya. Nah ini kemarin kan aku juga belanja di sini tuh agak murah gitu ya teman-teman. Ini aku nemu minyak, sebenarnya yang satu lagi itu lebih murah, cuman kurang bening gitu, makanya nih aku ambil yang merek Cross Brand aja, yang agak bening. Dan seperti biasa, Naura masuk-masukin boneka baru dateng. Udah pilih-pilih boneka aja, cuman gak aku izinin ya. Karena kemarin kan dia udah beli di sini boneka 2 dan menurut aku udah cukup banget.
Nah, karena si dorongannya ini tuh patah tadi, jadi kita ganti aja. Oke, yang pertama di sini tuh aku ngeliat nugget-nugget yang merek buatan si tempatnya sendiri, Robinson. Jadi ini aku ambil aja mumpung hemat ya, murah meriah. Ya mudah-mudahan sih rasanya juga enak ya. Oh iya teman-teman, mohon maaf ya kalau suaraku kurang enak didengar karena ini aku FO-nya malam-malam. Dan biasa kalau udah malam suara itu berat banget. Makanya aku hindari kalau FO malam sebenarnya. Nah ini juga aku ngambil kecap ikan ya karena udah stok habis banget. Pokoknya masakan aku sekarang itu seringnya pakai kecap ikan karena memang wangi menurut aku. Nah ini aku mengambil saus tiram yang agak besaran. Lanjut lagi, di sini aku ngambil tepung chicken. Sekarang andalan aku yang ini ya, karena itu nggak terlalu asin dan sesuai sama selera aku. Kalau yang satu lagi itu terlalu asin menurut aku. Nah ini untuk masako, aku ambil satu aja karena yang di rumah ada sih. Nah ini juga aku sekalian ngambil micin. Nah di sini ada tepung. Kayaknya bulan ini aku banyak gunain tepung, makanya nih aku ambil dua. Tapi aku nggak sanggup bawanya karena Naura itu jalan-jalan terus. Aku itu repot gitu ya teman-teman bawanya. Makanya nih aku ngambil lagi dorongan satu lagi. Oke nih aku ambil lagi karena tadi aku udah ketemu sama Naura. Nah ini seperti biasa Naura sama papahnya ya lebay. Kadang kalau lihat kayak gini tuh sweet banget ya. Oke, aku mau belanja sendiri, bawa sendiri, karena kalau Naura yang bawa, itu dia mengelilingi seluruh yang ada di sini. Dan aku capek banget kalau teriak-teriak ya, kalau udah ambil satu barang, makanya nih aku bawa lagi. Nah, ini aku mau ngambil chocolate liquid, tapi ternyata mahal menurut aku, bisa lebih murah lagi mungkin nanti belinya. Nah ini key spray favorit aku juga nggak ada, jadi aku ngambil yang lain. Banyak banget scan-scan yang nggak kerekam ya teman-teman, karena makin kesini tuh pas suami yang ngambil, jadi banyak banget yang lupa di-play ternyata. Pas sampai rumah, aku ngeliat banyak video yang nggak ke-shoot, coba Masya Allah. Ya udah deh, nggak apa-apa, pokoknya teman-teman bisa lihat sendiri apa aja yang aku beli ya. Ini aku beli sabun Lifebuoy-nya yang warna biru aja karena yang memang agak besaran yang itu. Dan sikat gigi ini juga aku beli satu yang ukuran besar kalau untuk Naura masih ada di rumah. Waktu di sini tuh Naura nggak repot beli jajanannya teman-teman. Pokoknya dia sibuk main mengelilingi aja sama cari boneka-boneka yang dia sukai. Ini aja dia udah ganti-ganti ya. Ngasih tahu ke aku pengen dibeli, tapi tetep aku gak mau beliin. Nah ini akhirnya aku mumpung inget ya nemu, aku pengen bikin teh-teh gitu yang viral itu ya teman-teman pada buat nih di Instagram. Nih aku pengen coba buat. Ini mumpung murah ya, aku beli langsung aja satu pak. Dan gak lupa ini juga aku beli susu full creamnya buat nanti campurannya. Nanti aku bakalan upload sih, paling di Reels aja teman-teman. Oh ya teman-teman, kalau ada yang punya Instagram, jangan lupa ya follow Instagram aku juga. Karena di sana aku juga udah mulai aktif. Nanti follow aja ya di @badria1807. Kalau nanti ada yang mau di follow back, silahkan DM aja. Oke, ini maculi matanya juga sekalian ya teman-teman. Jangan lupa untuk memanjakan mata. Nah oke, ini belanjaan aku udah selesai. Tadi tuh aku cuci mata pas suami yang antri untuk bayarnya, ini dipisahin karena terlalu banyak. Nah di sini Naura sambil makan ya, dia udah nggak sabar. Dari sini tuh kita langsung pulang, cuman kita ngaso dulu ya di depannya karena baru tadi banget ya kita nggak kemana-mana, jadi kita nyantai dulu. Kecuali kalau kita keluar rumahnya itu dari siang hari, kita pasti langsung pulang. Tapi ini kita nyantai dulu di depan sini. Kebetulan itu anginnya kencang banget, gak tahu kenapa dingin banget. Oh ya mohon maaf, tadi itu Naura sebenarnya pakai jaket, cuman pas disampai sini tuh dia udah pengen dibuka aja kayak gini. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di next video ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.